Bowi, lo mau mana? Ini mau ngantar Mini ke puskesmas. Eh? Ini lo kenapa? Ini, Neto, kena knalpot. Ini, hamil bang. Iya. Gue keren kekenyangan. Tolongin gantiin oli. Bang, ini udah pulang, ntar brojol gimana? Udah sekalian, ntar lo sekalian nanti ke puskesmas. Sama tuh, Nek. Omeng! Enging! Pantes hamil muka lo begitu. Oh, biar putih. Ya udah. Oh, ya. Eh. Bang. Ya, pasangin Bang ya. Oh. Ada yang ganti oli. Tapi bawa istrinya yang lagi hamil, sian juga. Tinggal lagi istrinya itu duduk. Suaminya ganti oli pergi. Nggak tahu beli apa. Mas, tolongin mas tadi. Mas, bapak ini sama saya mas. Aduh. Bingung mas ya, yang satu nyari suaminya, yang satu mau nolongin ibu, gimana tangannya banyak olinya. Oh. Baju biru lagi nungguin ngadain suaminya. Suaminya kemana? Ke Amerika, balik-balik. Mas, udah, aneh turun. Sakit. Pak. Hei, Bu. Ngapain di sini? Nolongin dari ibu. Saya sakit. Kenapa, Bu? Saya sakit. Kenapa, Bu? Sakit. Udah pengen minum doang kali ya. Dia aus doang ya pakai. Iya. Bilang aja kalau minta air ya Bu ya. Ibu maaf ya. Tuh lakinya nubuk tuh. Kabur. Tuh. Ada air saya. Kamu ninggalin ini Ibu sampai sian ya. Aduh. Ibu. Tadi suaminya kemana? Cari. Gak ada. Tukang kebab yang ngumpetin nih.
Karena ibu pernah merasakan hamil kan bu ya. Jadi ngelihat orang hamil kasihan ibu ya. Ya kasihan bang ngeliatin. Emang benar kalau hamil kan apa namanya suka-suka sakit pinggangnya. Mau nyari suaminya katanya nggak tahu di mana. Lalu saya lihat saya kirain mau ngapain ini anak apa ini suaminya. Ternyata Komeng. Terima kasih bang Komeng. Saya sudah dibikin keju.